Mekanisme bagi mempercepatkan proses naik taraf lesen motosikal kelas B2 kepada B secara automatik sedang dikenal pasti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata beberapa pendekatan sedang diteliti antaranya membabitkan umur dan tempoh pemilikan lesen. Apa yang kami telah bicarakan saudara tadi dengar bahawa ada tempoh tertentu, pertamanya dari segi umur, pemohon itu mesti berumur 35 tahun ke atas. Yang kedua, memegang lesen B2 itu untuk satu tempoh yang tertentu, barulah layak untuk dapat B-full. Ya. Jadi dalam perkara ini kita akan mutamatkan bila mesyuarat terperinci diadakan di antara GPJ dengan pihak JSPT.